Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Apa khabar? Korang semua sihat-sihat belaka taknya? Okey, pada entry kali ini tentang seperti yang korang tengok pada tajuk dan thumbnail. Sebelum tu jangan lupa subscribe dan lonceng untuk yang belum menekan subscribe dan lonceng. Jom kita mulakan. Okey, pada entry kali ini ya berkaitan dengan sutikan padu ya yang akan berlangsung pada hari Isnin nanti ya. Okey, Isnin minggu depan. Okey, tapi sedar tak kita bahawasanya suntikan padu itu akan menjadi suntikan sendu penuh dengan tangisan sekiranya apa? Okey, sekiranya penyerahan memorandum dan tuntutan one off tu hanya sampai kepada wakil. Okey, apa yang aku nak sampaikan ni ialah berdasarkan pendapat aku sendiri tidak mewakili siapa-siapa pun Okey, pada pendapat aku suntikan padu itu pun, kalau kita nak gelar dia suntikan padu, ianya haruslah diserahkan kepada menteri bukannya melalui wakil. Kerana sekiranya diserahkan melalui wakil, banyak boleh terjadi kelewatan. Pertama yang pertama kelewatan, yang kedua benda tu tergantung tanpa sebarang kata putus dan dalam masa yang terdekat. Mungkin kalau melalui wakil akan mengambil masa yang agak lama untuk sampai ke pengetahuan PM pada pengetahuan Menteri Kewangan dan seterusnya. Ini ambil masa kalau guna wakil. Tapi kita faham kenapa perlunya wakil dalam urusan suntikan padu ini. Okey, baik, semua orang tahu dan sedar gelaran bergelar menteri ni memang sibuk dan memerlukan appointment untuk buat perjumpaan. Memang tak mudah. Memang diakui memang tidak mudah untuk berjumpa dengan menteri. Tak payah kita sebut menteri lah. Wakil rakyat je sekalipun. Adun. Kalau kita nak jumpa adun kawasan kita pun susah. Ya, kita kena buat temu janji dan kadang-kadang temu janji kita tu dibatalkan. Ya, atas alasan kesibukan YB-YB ni. Tak kira lah YB Dewan Undangan Negeri ataupun YB Parlimen. Sama je. Ya, jadi kena buat appointment. Jadi apatah lagi dengan orang yang bergelar menteri. Okay? Tapi kalau nak tunggu appointment memang ambil masa. Jadi nak tak nak itulah sebabnya perlu menggunakan wakil. Okey, berdasarkan komen jelas kelihatan Mencarum yang ingin one off KDSP ni berasa sangat bimbang, sangat gusar sekiranya menyerahkan memorandum terhadap Menteri Kewangan dan juga menteri itu melalui orang tengah wakil, dia akan menjadi satu delay, kelewatan yang kita rasa maklum dah memang akan berlaku kelewatan dalam urusan-urusan macam ni. Jadi nak atau tak nak, itu saja cara yang ada nampaknya. Sebab kita nak tunggu menteri ada masa, memang kita kena tunggu lah Jadi kalau untuk cepat, gunakan wakil lah wakil. Sebab difahamkan penyerahan itu melalui wakil, bukan pada menteri sendiri Dan kita faham kesibukan pilihan raya negeri ini memang membuatkan barisan menteri pun tak ada dekat pejabat Mereka ada di Johor Jadi itulah, mungkin hari Isnin tu sangat sibuk tidak ada di pejabat dan sebagainya dan memerlukan wakil untuk menyampaikannya. Tapi yang penting apa kat sini? Apa yang kita nampak pentingnya wakil yang telus, iaitu wakil yang terus menyampaikan, bukannya wakil yang memeram memeram dokumen tersebut dan dokumen itu menjadi dokumen yang terbengkalai. Itu yang kita nak dan itu yang kita takut sebenarnya. Okey, baik, jadi itu sajalah entry untuk kali ini Kita tak nak suntikan padu seperti yang dinyatakan, bunyinya dah sedap dah. Kita tak nak suntikan padu itu menjadi suntikan sendu, sedu dan diperam seperti kebiasaannya apa yang kita pernah nampak itu dia kan. Jadi dalam pada kita mengharapkan sesuatu, kita kena bersedia untuk menerima kelewatan delay untuk tahu keputusan tu lambat itulah. Semoga sebelum PRN ni selesai, nak selesai lah pun kan. Hari ni ada hari apa, hari mengundi. Kita akan dapat tahu pada malam nanti siapa yang menang pihak mana yang menang. Jadi diharapkan yang menang ni memperjuangkanlah nasib rakyat untuk negeri Johor khususnya dan untuk negara secara amnya dan terhadap tuntutan one off KPSP secara holistiknya. Sekian, assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Jumpa pada entry yang akan datang. Bye bye.